Jika ada soal seperti ini, maka kita akan menggunakan penjabaran dari tan 45 derajat. Pertama, tan 45 derajat bisa kita tuliskan menjadi tan 30 derajat ditambah 15 derajat. Berikutnya, kita akan menggunakan penjabaran dari rumus tan A plus B. Kita punya rumus tan A plus B sama dengan tan A ditambah dengan tan B dibagi dengan 1 min tan A tan B. Sehingga dengan menggunakan rumus tersebut, bentuk ini akan menjadi tan 30 derajat ditambah tan 15 derajat dibagi dengan 1 min tan 30 derajat dikali tan 15 derajat. Selanjutnya, bentuk ini bisa kita tulis menjadi tan 2 dikali 15 derajat ditambah tan 15 derajat dibagi 1 min tan 2 dikali 15 derajat dikali dengan tan 15 derajat. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan rumus dari tan sudut rangkap. Tan 2A bisa kita jabarkan menjadi 2 tan A dibagi dengan 1 min tan kuadrat A. Sehingga dengan menggunakan rumus tan sudut rangkap atau tan 2A, bentuk tan dari 2 kali 15 derajat kita jabarkan dengan rumus tersebut. Sehingga bentuknya akan menjadi 2 dikali tan 15 derajat dibagi 1 min tan kuadrat 15 derajat. Kemudian ditambah tan 15 derajat. Untuk bentuk penyebutnya, tan 2 kali 15 derajat juga kita jabarkan dengan tan sudut rangkap. Sehingga kita dapatkan 1 min 2 dikali tan 15 derajat dibagi 1 min tan kuadrat 15 derajat dikali tan 15 derajat. Selanjutnya, kita samakan penyebut untuk pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilang, bentuknya akan menjadi 2 tan 15 derajat dibagi dengan 1 min tan kuadrat 15 derajat ditambah tan 15 derajat kita kalikan dengan 1 min tan kuadrat 15 derajat dibagi 1 min tan kuadrat 15 derajat. Kemudian penyebutnya juga kita samakan, 1 menjadi 1 min tan kuadrat 15 derajat per 1 min tan kuadrat 15 derajat dikurangi 2 tan kuadrat 15 derajat per 1 min tan kuadrat 15 derajat. Jika kita lihat bentuk pembilang dan penyebutnya, semua unsurnya sudah mengandung penyebut 1 min tan kuadrat 15, sehingga bisa kita coret. Kemudian kita sederhanakan hasilnya menjadi 3 tan 15 derajat dikurangi tan pangkat 3 15 derajat. Kemudian penyebutnya 1 min 3 tan kuadrat 15 derajat. Inilah hasil akhir yang kita dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.